Hai sobat, kembali lagi di Devik Channel. Video kali ini aku mau berbagi tips tentang cara meningkatkan penonton pada YouTube Short. Sedikit aku jelaskan, YouTube Short adalah fitur dari YouTube yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan menonton video pendek vertikal dengan durasi maksimal 60 detik. Berikut adalah beberapa tips yang bisa dicoba untuk meningkatkan penonton pada YouTube Short. Yang pertama, gunakan hashtag yang tepat. Hashtag adalah salah satu cara untuk membantu orang menemukan konten Anda. Gunakan hashtag yang populer dan relevan dengan konten Anda. Jangan gunakan terlalu banyak hashtag agar tidak dianggap spam dan membingungkan. Yang kedua, gunakan musik yang menarik. YouTube Short memiliki fitur musik yang memungkinkan pengguna untuk menambah musik ke video mereka. Pilih musik yang sesuai dengan tema dan suasana hati video Anda. Gunakan musik yang populer atau trending agar video Anda lebih mudah ditemukan. Yang ketiga, buat judul yang menarik. Judul video sangat penting untuk menarik perhatian orang. Buat judul yang singkat, jelas, dan menarik perhatian. Gunakan kata kunci atau frasa yang relevan dengan konten video Anda. Yang keempat, buat konten yang menarik. Konten yang menarik dan kreatif adalah kunci untuk membuat orang terus menonton video Anda. Gunakan efek dan filter yang menarik, dan berikan informasi atau hiburan yang menarik perhatian penonton. Yang kelima, promosikan video Anda di media sosial. Promosikan video Anda di media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lainnya. Gunakan hashtag yang sama dan promosikan video Anda kepada audiens yang tepat. Yang keenam, bertindak cepat. YouTube Short masih dalam tahap awal. Jadi, semakin cepat Anda memulai membuat konten, semakin besar kemungkinan video Anda ditemukan oleh pengguna YouTube Short. Yang ketujuh, perhatikan aspek teknis. Pastikan video Anda memiliki kualitas yang baik, baik dari segi visual dan audio. Pastikan pencahayaan yang cukup dan audio yang jelas. Video yang berkualitas dapat meningkatkan jumlah penonton dan memberikan pengalaman menonton yang lebih baik. Yang kedelapan, tepat waktu. Tentukan waktu yang tepat untuk mengunggah video Anda. Perhatikan waktu yang paling banyak dihabiskan pengguna untuk menonton video di platform ini. Umumnya, waktu terbaik untuk mengunggah video adalah di sore hari dan malam hari. Oke sobat, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share untuk memajukan channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya.